Rambut pun tak potong lagi. Dah lama dah. Tak balik Sungai Petani lagi. Aku nak ada KL lagi. Hari ni lain pula. Hari ni aku nak ambil Mercedes aku pergi ke kedai member aku, iaitu Racing Z. Dia actually dia satu kedai yang buat sport rim dan jual tyre. Tapi apa yang specialnya, dia ada pasang blow off juga. Air filter blow off. Aku nak bawa Merz aku dan siroko aku pergi pasang blow off. Bagi dia ada bunyi macam watch, watch ini macam. Sebab aku punya blow off ni, dia tak blow out ke atmosphere. Dia ada dua jenis actually. Ada setengah blow off dia blow masuk dalam. Masa kurang lepas pedal, itu angin dia masuk balik. Yang untuk ini yang sekarang I nak pasang ni, I nak blow out ke atmosphere lah. Bagi dia ada shh, macam ni, baru syok. Sebab dah lama dah bawa, dia tak ada bunyi, tak syok. Kereta aku ni kalau korang release pedal, dia tak ada bunyi, dia tak ada shh, shh, macam ni. Dia tak ada bunyi burung, so tak syok lah sikit. Dia cuma ada yang masa korang tukar gear, dia ada ngoprang, ngoprang lah sini. Korang tengok aku tekan. Dia tak ada shh, ini macam tak syok lah. Actually dekat kedai yang aku nak pergi tu, dia punya kedai dekat kedai ni je. Ni yang first video masa aku beli first ni, Bermuda Niaga ni. Aku beli kereta dekat sini lah. Kalau korang orang KL, korang tahu sini. Lepas tu dekat depan sini je. Forgeville, AutoCare sini. Kaki Merz, semua kaki Merz. Oh, so kita park tepi dulu. Ada longkang. Berhati-hati sama longkang. Eh, Wajang. Liang li bao, zhenme ni yang gi wo shili. Zhenme yang duo de, wo meiyou zhang duo liang che. Shili duo ma? Aku cakap nak 2 biji, Sirocco 1 biji, Mercedes 1 biji. Dia ready 4 biji bagi aku. Aku kena beli lagi 2 biji kereta. So blow off nya aku rasa dekat dalam sini. Dulu aku dah pernah tukar dah. Zhe bu nan zhuang ma, hen kuai ma o. Oh, yi xia zi o. Eh, zai zhe li mian bao. 这 airbox 要撤掉哦。哦，要。之前我装过了的。哦，装过。它是 blow in. Sport rim dia. Nak cakap banyak dia tak banyak lah. Ni just display saja dia. Tapi rim semua ni push. Kau-kau. Tukar blow off aku rasa dalam 15 minit. Sangat cepat. Dia tak lama je. Sebab blow off je mah. Dua skru ambil keluar, pasang balik, pasang air filter balik. Kau tim. Macam ni. Yang ni dulu punya. Dulu punya. Kecil. Tak ada bunyi. 这个也是 Turbo Smart 嘛哦，啊对，一样嘛哦，啊一样，那这没有人装啊现在，哈哈，太久了，啊，哦它有发压了，所以这个 untuk Merz kan dia ada banyak jenis lah, kita compare tengok，它的这个是在外面吗？啊对，在外面，这个就在里面了，啊yang ini dia dekat dalam, ini dalam engine tu, so angin blow masuk dalam, yang ini dia blow out ke atmosphere，嗯，啊，okay, so yang kereta yang tak ada adapter ni kurang je sebiarkan lah. Sebab banyak Merz dia version lama yang baru dengan lama kan. Yang lama actually dia tak ada adapter. So setengah orang dia tak berani nak beli sebab dia ada banyak version kan. Yang kalau korang nampak macam ni, korang jangan takut lah. Ini zhijian jiu de tamen ye shi you xie piong piong cha de ma dui bei. Ha. Ha. Eh you xie bukan mai. Ha. Ini memang tamen kanau suka. Ha, dui. Bos ni dia mai ajak tukar steering pula. Kenal lagi. Steering carbon fiber. Bos cakap dia tak nak masuk YouTube. bos malu. Awal lagi yo. Dah agak. Dah pukul 1 je ni. Dah agak dah. Susah.
bos tadi sebelum datang, aku cakap nak rekod video, dia cakap nak rekod aku balik. Dia malu, dia tak nak masuk video. Macam previous video yang I buat dekat tuner tu, semua malu. Cakap je tak nak masuk video, tapi dekat YouTube nampak muka sendiri, happy. Laju, dah pasang masuk dalam. Cepat, tak nampak dalam. Eh, biung jing, biung jing. Jangan kandau itin juga ya. Boleh nampak tak sikit-sikit? Haa, dekat dalam. Dah pasang dah. Haa, nampak tak? Haa. So, after this, kereta aku dah start ada. Haa, baru show. Banyak orang dia cakap kan, kalau Mercedes kan, ataupun Continental kan, mereka tak suka yang ada bunyi macam. Takut dia nampak macam kereta Wira kancil kan. Actually, tak ada. Semua kereta okey je. Dia just depends on kita punya preference lah. Sebab kereta turbo mah, korang kena ada sedikit bunyi mah. Shhh, macam ni. Kalau tidak, tak ada orang tahu you bawa turbo. Ha. Kedai ni aku dah pernah datang dah dulu. Tukar bateri kecil untuk Mercedes aku. Sebab Mercedes kita ada dua bateri, satu besar, satu kecil. Nah, actually Tauke ni dia dalam group member kita lah, dekat AMG group. So dia bukan saja pasang tayar, dia banyak lagi dia buat. Selain tukar tayar dengan sport rim kan, dia ada banyak barang lagi dah. Macam example tukar air filter, lepas tu tukar blow off. Lepas tu dekat sini pula, kalau korang boleh nampak kan, mereka ada custom steering. Yang example macam Mercedes korang punya steering kan, korang nak buat ada meter, lepas tu carbon fiber, jangan fully customize lah. Yang stitches benang tu warna apa, korang boleh custom semua untuk kereta Continental. Kau akan mempunyai kau rim jauh. So dah siap, kita test tengok. Mai. Sport mode aja, sport mode. Hai guys, so korang tengok lah sekarang. Ada sikit lah. Tak kuat sangat tak apa, tapi ada at least ada cch macam ni. So mari kita test bunyi jap. Lepas minyak ah. Selamat berpuasa guys. Selamat berpuasa. So actually dia punya bunyi ni kan, actually dia taklah kuat sangat. Ha, kalau dia cakap nak lagi kuat kan, air filter kita kena straight tukar yang besar terus. Ha, jangan yang pakai yang KNN macam ni, dia straight sampai dia punya piping pun tukar besar terus. So dia punya blow off akan rasa lebih gengcau lah. Tapi actually untuk bunyi macam ni, dia ada bunyi juga. Dia taklah kuat macam A86 saya. Wachow macam ni, okey. Chung macam ni, tak adalah. Yang ini dia cuma dia sport mode. Sport mode dengan manual mode, korang release RPM high punya masa tu, korang release dia adalah sikit-sikit. Syoklah, syoklah juga, okey. Sekarang ni aku nak ambil siroko aku pula. Ha, balik dekat kucai, ambil siroko, pergi lagi sekali kita tukar siroko punya blow off. Ha. So siroko ni dia standard lah, 1.4 je guys, okay. 1.4 sahaja supercharged turbo. So dia tak ada blow off, exhaust masih belum tukar, semua belum tukar lagi. Air filter pun belum tukar. Slow-slow lah kita buat. Takkan satu hari boleh buat sampai habis kot. Dalam masa sama hari lah. Tengok lah, tekan lah. Dia tak ada bunyi langsung, dia tak ada ching ching. Yen zhuang. Ha ha ha. Ni yen zhuang luo. Ha. Yen zhuang ma, zhe jiang ma, man man lai ma. Xie shi xie ge ye ni kandao jiu bu yang liao. Sorry 啊老闆，这辆车有点惨。
不会，明天我看回去是不一样的哦。还原装哦，你给我一点时间，你Creta standard lagi tengok standard rim pun nak tukar, bumper pun nak tukar, exhaust, exhaust ni, exhaust standard. Berapa biji skru? 2 biji skru kau tim apa? 2 biji lah. Ada 6 biji lah. 6 biji lah? Oh. Blow off saja. Oh. Blow off sini saja kan? Ya, sini. Atas lah. Ini original punya dia ada... Ada soket. Soket. Turbo smart ada soket lah. Kena cucuk lah. Eh? Dia pun ada soket mah. Itu baru. Oh, ada punya. Oh, macam ni. Okey, okey. Macam ni. Okey, okey, okey. Ah, tu. Ini dia. Turbo smart. Ah, dia punya angin. Ah, dekat sini. Okey. So kalau kurang pilih blow off kan, ha, kalau kurang tak nak bunyi, kurang nampak lubang ni, dia ada dekat bawah. Ha, yang tu tak ada bunyi lah. Ha, yang kalau kurang nak bunyi tu, dia kena angin tu kena keluar dekat atmosphere. Ha, fuyu fuyu macam ni. Okay? Ha, yang ni ada bunyi. Ha, kurang boleh tengok yang comparison ori. Yang ni ori. Ha, yang ni terpati lah turbo smart. Yang ada bunyi dengan tak ada bunyi, dia punya beza. Okay? Kita langsung tak ada apa lubang. Ini tak ada, tak ada lubang langsung. Original. Ini ada. Ha, ini ada. Okey. Tak sampai 15 minit dah siap dah. Ha, nanti kita try tengok ada bunyi ke tak. Cik, cik, cik. Huyoo. Ini mah bunyi, ayo. Mercedes mana boleh pakai ni? Ini kuat oh. Test bunyi dengan normal mode. Dengar sikit-sikit tak? Shhh. Shhh. Macam ni. Dengar lah. Sikit je. Okay. Dalam kamera mungkin tak dengar sangat lah. Dua-dua kereta aku pun dah ada blow off dah. Shhh. Macam ni. Aku faham. Setengah orang dia bawa Continental, dia tak suka bunyi macam ada cici macam ni. Sebab Continental mah. Tetapi untuk saya, oh, bising. Sorry. Tetapi untuk saya actually okay je. Sebab dia punya bunyi tu, dia taklah kuat sangat. Ha, sebab turbo smart kan. So kita jumpa di next videos lah guys. Sebagai orang, kita kena try. Bye bye.